anak itu yang bernama Rian, Rian dibawa sama Wahyudi. Itu ke arah perhutani, hutan pinus, tepatnya di tanah putih, lemah putih. Lemah putih. Nah, di situ ada kemungkinan kejadiannya di situ. Setelah di situ anak tersebut yang membawa, dia kembali pulang. Ada saksi yang melihat itu dia membawa tapi pulangnya sendirian. Terus jam 4:30 kejadian, karena orang tuanya itu pulang dari kerja, menjumpai anaknya tidak ada. Karena biasanya setiap jam itu mau berangkat ngaji. Tapi setelah itu tidak ketemu. Terus orang tuanya inisiatif untuk mencari. Dan saksinya itu Pak Totor yang melihat anak itu dibawa ke perhutani. Setelah itu yang membawa Wahyudi, warga berinisiatif datang ke rumahnya untuk menggerebek atau menemukan Wahyudi itu, untuk menunjukkan ke arah yang tadinya Wahyudi itu membawa anak tersebut. Dan setelah itu digali informasi sedalam-dalamnya, dia tidak mengaku. Sampai malam tetap tidak mengaku. Akhirnya dari pihak kepolisian, relawan, FPBR ya Pak, ya. Raffi, Bokam, terus BPD, apa yang dan lain sebagainya, itu inisiatif untuk mencari ke lokasi tersebut. Tapi tetap nihil, tidak menemukan. Akhirnya ditemukan barang bukti, sandal jepit dan snack, makanan kecil, jajanan. Lokasi tersebut menjadi acuan atau tumpuan untuk mencari anak tersebut. Tapi tetap nihil, akhirnya semua relawan dan lain sebagainya pulang. Dan penggalian informasi selanjutnya ditindaklanjuti sama Polsek Kecamatan Wanaisa. Dan setelah di situ dia mengaku bahwa saya telah membunuh Rian, saudara Rian. Dan antara Wahyudi dan Rian itu masih family. Hubungannya apa? Hubungannya hubungan antara sepupu. Jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.